Kok jadi penyiar radio di Prambors tuh berapa tahun? 10. 10 tahun. Wow. Iya, Bu. BGITM, Desta Ginain oh, Morning. Iya. Begini. Itu satu-satunya show yang dua-duanya penyiarnya suaranya nggak enak. Iya. Itu gimana ceritanya sih, Bu? Satu-satunya show yang penyiarnya juga nggak punya otak ya. Gak ada informasi yang tersampaikan. Suara kita tuh timbrenya hampir sama tau, Bu. Aku kan cempreng-cempreng juga. Bisa jadi penyiar gitu, Bu? Bisa kayaknya sih, Bang. Kalau lo punya tekad, tadinya. Ya kan dulu zaman dulu Bu penyiar harus apa namanya voice apa sih? Iya radio voice. Radio voice. Gitu-gitu kok bisa begini masuk? Itu dia aku juga bingung. Jadi waktu itu Cici Panda kan emang siaran di Prambors. Yeah. Terus waktu itu kan emang kita satu program Ceriwis kan. Tiba-tiba dia nawarin kayak Ginong lu gantiin gue dah. Gue mau berhenti siaran dia oh, bilang. Oh gitu. Lah gantiin Cipan jadi penyiar suara dia kan bagus ya. Mm-mm. Terus aku bilang aku nggak bisa nggak pernah siaran radio suara mana begini gitu. Nggak apa-apa lu ketemu aja dulu sama produser gue dia bilang gitu. Ya udah terus pas ketemu diajak ngobrol segala macem kayak udah coba aja dan untung waktu itu kan partner pertamanya belum Desta ya. Oh belum Desta. Tadinya emang mau Desta awalnya tapi alhamdulillah nggak jadi. Akhirnya sama Ibu Peri sama Bapak Peri Indra Bekti. Oh Bekti. Ya jadi banyak bimbingan diajarin. Kalau langsung pertama ketemu Desta ya setengah hari udah pulang. Kayaknya hari itu juga tuh mengundurkan diri sih. Iya.